nih, nggak bawa motor dia pakai helm. Penny. Batal urusan nih. Batal. Oh, batal. Gak ada yang nanya pada ya. Kenapa? Apa yang batal, Pak RT? Apaan lo? Ini urusan batal nih, Le. Iya, yang batal apa? Biar jelas. Buka helmnya. Buka helmnya. RW. RW datang ke rumah. Rumah. RW. Ya iya. Bilang ke rumah. Gue bilang ke rumah. Ininya buka dulu. Udah budek ditutupin lagi. Buka ininya. Buka malah ngikut. Ininya buka. Gini. Nih dengar. Acuy. Haji Bolot dari mana sih? Kok pakai helm segala? Ya saya anak muda namanya. Tadi gue ceritanya. Wah helm tuh. Helm. Nih. Helm pada kanan. Helm. Rantang. Yang merah, yang merah. Ada panah enak kena jidat. Maaf ya. Oke. Sebelumnya maaf ya. Iya. Gue mau cerita nih. Bagus. RW datang. Iya. Pak RW. Iya. RW datang ke rumah gue, RW. Pak RW datang. RW. RT. Jalan-jalan yuk. Kata Pak RW. Ngomongnya sama gua. Ngomongnya. Ya, ngomong Pak RW. Langsung dia ngomong sama gua. Ya, harus sabar kalau kayak begini. Pak RW. Dia kata, Pak RT. Dia kata jalan-jalan yuk. Pak RW bilang tuh. Pak RW ngomong. Iya Pak RW ngomong. Sabar ya. Dia bilang, kemana kita keliling-keliling. Dia kata, naik motor. Kata Pak RW. Ngomongnya sama gua nih. Ya. Terus Pak RT bilang gimana? Motornya, Pak RW ada motor berapa? Pak RT naik motor toge. Ya. Moge. Kan gua RT, gua suruh naik motor toge. Moge. Terus? Moge. Terus? Bukan toge. Terus gimana kata Pak RT? Gua tahu noh. Orang dia ngomong toge juga. Terus gimana? Kata Pak RW-nya, terus? Gua bagaimana gua enggak enak, gua malu dong naik motor toge. Kata Pak RT bilang sama Pak RW begitu. Gua ya. SMS aja, SMS. Nih, susah banget dia ngomongnya badan nih. Bukan susah, kupingnya yang budak.